Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di channel kita. Nah, di video kali ini aku pengen ngajak istriku buat nyobain bakso raksasa. Bakso raksasa gimana ya caranya? Kan kemarin makanan pertama kamu di Indonesia tuh bakso kan? Aku suka, baksonya enak banget. Iya, nah mumpung di sekitar sini ada bakso raksasa, kayak bakso lava gitu, tapi karena kan kamu gak bisa makan bakso lava kan, yang kayak gunung gitu bentuknya. Karena ada pedasnya, pedes kan? Karena itu pedas. Nah, daripada kamu tidak menikmati, jadi nanti kita bakalan makan bakso mozzarella. Boleh banget, aku suka banget keju dan bakso campur. Gimana rasanya? Aku juga belum tahu sebenarnya. Gimana rasanya nanti? Iya. Video ini didukung oleh Bakso Malang Langgeng Bandung. Jadi terima kasih udah mendukung video ini. Dan buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Bandung, bisa kali mampir ke tokonya. Baksonya enak loh guys. Iya, kemarin kan kita coba. Kemarin kita coba bakso yang kecil-kecil tuh enak. Pokoknya ada harga, ada rasa, mantep banget. Yuk kita langsung pergi ke sana. Kita cobain baksonya gimana. Aku sebenarnya belum tahu gimana bentuknya, gimana rasanya. Karena aku udah coba bakso, tapi bakso sama mozzarella dan bentuknya banyak gitu. Wah, itu. Aku penasaran banget. Belum tahu gimana ya. Yuk, let's go. Nah, jadi ini nih, bakso mozzarellanya. Sebenarnya nggak terlalu besar, soalnya aku nggak mau pesan kegedean. Nanti takutnya nggak habis, bubazir jadinya. Ya, benar. Kita pesen yang bisa kita habisin, biar nggak dibuang-buang makanannya kan. Nah, terus juga ini ada es campur nih namanya nih. Iya, instan campur. Campur dengan apa ini? Ini apa? Ada buah-buahan, itu alpukat. Ada yang buah, ini? Itu jelly-jelly gitu. Mangga, ada mangganya. Ada buah kelapanya juga. Ini mangga? Mangga. Kenapa vibes-nya kayak durian? Yang putih? Yang putih itu kelapa. Ini kelapa. Enak kan? Coba kita makan bakso lavanya dulu. Kamu jadi makan es campurnya dulu. Yuk, kita belah. Potong. Gimana caranya? Langsung iya. Gitu. Potong gunungnya. Potong gunungnya. Belah depan, belah depan, belah depan, belah depan, belah depan. Sayang lihat. Ada isinya. Ada isinya mozzarella kan bilang juga. Lihat nih. Bagus banget. Coba di mana? Nyokin. Belah. Coba. Bagus banget. Cobain mozzarellanya, Cobain mozzarellanya duluan malah. Bagus banget sayangin. Ini yang aku suka. Mozzarellanya juga enak. Enak ya? Enak banget. Kamu bisa ambil timun sama tomat. Aku mau ambil yang ini. Boleh? Terus aku makan apa? Makan ini aja, makan bihun. Mie bihun pakai deh kuah doang. Segini cukup? Cukup. Kamu? Bihunnya? Ini satu. Satu aja. Oke, kuahnya dulu. Biar banjir. Banjir bandang guys. Nice. Enak banget. Aku juga mau. Nih, cobain nih. Coba. Sama kuahnya. Iya, cobain. Bismillah. Oh, pakai ininya. Pakai bawang putihnya. Silakan. Biar bakso vibes-nya dapat gitu. Bawang goreng. Sama sayur-sayurnya. Oh, pakai kecapnya. Pakai saus ya, guys. Oke. Inilah hidup. Coba dengan kecap manis. Mozzarella tambah rasanya enak banget kan? Aku yakin tanpa mozzarella ini gak bisa seenak ini. Enak banget. Pertama aku makan bakso mozzarella, enak banget. Aku bisa makan 1 kilo. Tuh kan? Di segini aku bisa makan. Cuma sandera aja. Ini BTW baksonya lebih enak kan dari bakso-bakso yang sebelumnya kan? Ini lebih enak, ini jauh lebih enak. Aku kan sudah coba di restoran, sudah coba di pinggir jalan, tapi ini jauh lebih enak daripada yang aku coba sebelumnya. Lebih kenyal dan lebih kerasa gitu baksonya.
Nih, aku ambilin pangsit sama mie kriuk. Ini mie. Langsung dimakan. Kriuk. Langsung dimakan. Bukan di dalam air panas. Enggak tahu, gini. Aku juga. Cobain aja. Kayaknya ini di dalam air panas. Biar Ini enggak langsung dimakan. Kamu mau masak mie-nya? Ini masuknya kerupuk, sayang. Ini bukan direbus. Nanti jadi gak enak rasanya. Nah. Akan jadi sama dengan mie. Terus buat apa dibikin kriuk kayak gitu? Buat kerupuk. Bakso yang paling enak aku makan dalam hidup. Sejauh ini ya? Sejauh ini, wah. Yang paling enaknya. Jo, aku juga sih. Yang di Turki, Jan. Tapi benernya yang di Turki, yang kemarin kita makan sama Balina sama Sibile, itu dia lebih tipis pangsitnya, kan? Ini lebih tebal, lebih enak. Lebih wadidaw ya, guys. Wah. Nah, makanan Indonesia, tentu saja lebih enak di Indonesia. Yuk, kita pesan lagi, yuk. Ini aja belum habis. Belum. Rasanya kayak apa? Kayak terbang. Kalau orang Turki, jualan bakso Turki, terus gak laku, mungkin harus coba jual kayak gini ya. Pakai mozzart. Enak banget. Kita sengaja gak sarapan, guys, dari pagi. Buat makan ini nih, kita nunggu-nunggu, lapar-lapar. Masih pagi? Masih pagi buat orang Turki yang sarapannya jam 11. Iya. Sekarang, aku yang pedesnya. Dua dulu ya. Aku gak mau tepar. Soalnya habis ini ada makanan lagi, guys. Habis ini ada makanan lagi? Masih liwet. Nanti aku cuci gak apa-apa. Panas. Ini beneran relaxing banget. Treatment, skincare, makan bakso, satu set semuanya. Ini cukup 4 orang. Kalau setiap punya orang minyak sendiri, dan ini bisa potong 4, cukup. Kalau itu 4 orang seperti kamu, gak cukup. Kayaknya orang Indonesia gak ada. Gak ada yang cukup. Kalau orang Turki cukup ini 4 orang. Alhamdulillah, udah habis. Sekarang kita habisin es campurnya nih, wadidaw. Bismillah. Ini terlalu banyak, banyak banget. Banyak banget emang. Ini lebih banyak daripada bakso. Ini kayak telur ya. Udah sini apaan, guys? Iya. Ini kayak telur. Aku juga tadi kan nanya, emang ini pakai telur? Es campur rasanya... telur goreng. Es campur telur rebus. Aku suka jahenya sama kelapa, enak banget. Enak. Cuma kalau ada terlalu banyak es, ini kurangin manisnya. Aku gak suka manis. Mungkin karena konsepnya dingin minumannya, jadi banyak esnya gitu. Ini gak ada durian? Ada. Ada. Ada kan? Gak ada. Ada satu buah, rasanya kayak durian. Gak tau yang mana, ada rasanya atau baunya gitu. Emang iya? Iya, ada satu. Mungkin yang ini? Itu mangga, bukan durian. Iya, ada baunya, ada rasanya aneh gitu. Iya, ini mangga. Emang begini rasanya. Ternyata aku gak suka mangga ya. Lah kemarin di video coba buah, kamu suka mangga? Aku suka mangga. Mungkin dalam ini aneh rasanya, gak tau. Mangganya yang beda kayaknya. Bisa juga. Sayang, bantuin aku. Oke, guys, tugas suami dimulai. Gini nih kalau pesan kebanyakan. Maaf ya, ini porsinya banyak banget. Aku gak pernah bayangin ini akan datang gitu. Nih, kalian bareng yuk. Bantuin aku juga. Aku udah kenyang banget, gak bisa makan. Sedikit-sedikit. Yuk, bisa yuk, bisa. Semangat, semangat. Aku akan dukung kamu dari sini. Capek makan, guys. Iya. Alhamdulillah. Yang penting kenyang, enak. Enak banget. Dan nikmat. Alhamdulillah, akhirnya bisa habis juga ya bakso raksasa yang barusan kita makan. Bisa, tapi kenyang banget aku. Iya, kenyang banget, super kenyang, guys. Gila. Aku aja udah kayak nge-freeze gitu otaknya. Karena belum makan dan sekalinya makan tuh langsung dikasih 3 porsi gitu. Gede banget.
isinya juga ini ada banyak-banyak kan, bukan kayak bakso-bakso di isinya banyak tapioka gitu. Iya. Ini isinya juga itu udah bikin kenyang. Kenyang banget sih, kenyang banget. Ya udah guys, segitu dulu aja video kita hari ini, nyobain bakso raksasa mozzarella di Bandung. Buat teman-teman yang berkunjung ke Bandung dan pengen nyobain bakso mozzarella, bisa berkunjung ke tempat yang tadi kita makan ya guys. Oke guys, see you guys in the next video, and as always, gurus.